Okay guys, balik lagi bersama Kings Finger Channel. Okay guys, kali ini kita akan bermain game yang lagi seru nih guys ya. Namanya adalah Animas. Kita akan menggabungkan berbagai macam binatang ya guys ya. Dari yang binatangnya lucu sampai yang serem. Okay, langsung kita mulai. Jangan lupa di subscribe ya. Langsung kita mulai. Let's go. Okay, pick a dad. Artinya adalah pilih bapaknya siapa ya guys ya. Oke guys ya, pertama-tama kita akan pilih hewan yang serem dulu ya. Hewan yang seram. Oke, kita pilih panther ya guys ya. Oke, kita pilih panther bapaknya. Lalu ibunya kita pilih yang lucu ya guys ya. Yang lucu adalah ini guys. Oke guys, langsung aja kita cek. Jadi apa dia? Jadi apa? Oh my god, Gecko Pounce. Widih. Kita mendapatkan bintang 4. Coba guys, bintang 4 itu bagus atau jelek guys? Coba tulis di kolom komentar guys. Kita save dulu ya. Oke. Oh, bintang 4. Special ability-nya adalah Gravity Grip. Waduh, dia punya jurus. Jurusnya Gravity Grip. Waduh. Oke, kita buat yang lain lagi ya. Sekarang kita pilih yang lucu dengan yang lucu ya guys ya. Oke, rusa dengan yang lucu lagi apa nih? Rusa dengan ini, ubur-ubur. Oke, let's go. Jadi apa dia? Jadi apakah? Wih, Jelly Deer. Beuh. Tapi cuman bintang 3, cuman common guys. Cuman common, aduh. Dia punya jurus Bioluminescent Burst. Waduh, kita save dulu aja ya. Coba teman-teman yang bisa mencocokkan, kasih tahu dong. Tulis di kolom komentar ya guys ya. Sekarang kita yang serem. Yang serem Panther nih pasti nih. Dengan yang serem lagi guys. Iya, dengan yang serem lagi. Yang serem lagi apa ya, guys ya? Oke, di sini nggak ada yang serem. Ninja. Oke, guys. Jadi apa dia? Oke, jadi apa? Wih, Dark Strike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god guys, mendapatkan 10 bintang berwarna hitam jadinya. Kelasnya adalah Supreme. Oh my god guys, tuh jurus spesialnya adalah Shadow Pounce. Waduh, mantep banget guys. Wih, keren. Ini adalah tuh lihat tuh, kekuatannya A, kecepatannya A plus, kepintarannya A, beauty-nya B plus, mystical-nya A plus. Oh my god. Apakah ini adalah hewan terkuat, guys? Kita save dulu, guys. Wah, ternyata ada iklan, guys. Bisakah kita dapat bintang yang 10 lagi, guys? Apakah 10 paling banyak, guys? Oke, tadi udah Panther. Sekarang kita kura-kura ya, guys ya. Kura-kura bersama buah deh, bersama buah-buahan deh. Ice. Coba ya. Jadi apa dia? Ternyata bisa digabungkan dengan makhluk benda mati juga ya guys ya. Oh my god, frost shell 4 5. Oke, lumayan guys ya, bintang 5. Oh my god, ini adalah kura-kura berbentuk es ya guys ya, tapi dia punya kuping guys. Kita save aja dulu. Kita berburu lagi ya. Gini guys, gimana kalau kita, ini kan urutannya berubah-ubah guys, gimana kalau kita selalu pilih yang pertama guys? Ice dengan kuda. Oke, lanjut. Jadi apa? Kita lihat. Ice Stormer guys. Berapa bintangnya? 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Keren banget guys. Kelasnya dalam mythical. Wadidawa kacau cincau guys. Spesial jurusnya adalah Frost Gallop. Wih, keren banget guys. Kita lihat kekuatannya guys ya. Kekuatannya B+. Oke. Kecepatannya A.
kecerdasannya B min, keindahannya A, mystikalnya E plus. Dia kekuatannya di mystikal ya guys ya. Oke, kita save dulu. Kita lanjut. Coba ya teori urutan pertama guys, strawberry bersama Borzoi. Apa nih Borzoi ya guys ya? Ada yang tahu nggak? Coba kita lihat teori urutan pertama guys. Jadi apa guys? Kita lihat wadidawa kacau cincau guys. Wih. 4 5 6 7 8 8 guys, mitikal lagi guys. Waduh. Jadi Berry Hound namanya. Wah, jurusnya apa nih? Berry Burst. Wih, kita lihat kekuatannya ya guys ya. Kita bacakan kekuatannya. Kekuatannya B. Kecepatannya E plus guys. Ini lebih cepat dari yang tadi guys. Nih, kecerdasannya B plus. Beauty-nya, keindahannya A. Mystical-nya A. Oh, mystical-nya lebih bagus yang tadi guys. Kita save dulu guys. Waduh, ternyata kita buktikan sekali lagi ya guys ya. Oke, kita buktikan sekali lagi teori urutan pertama ya guys ya. Kuda dengan ninja. Oke ya guys ya, apakah teori urutan pertama adalah real guys? Kita lihat guys. Oke, gimana nih gengs? Hasilnya gengs? Horjin teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, mangkiat. Guys, ternyata teori urutan pertama itu real guys. Waduh, mantep banget guys. Kita bacain dulu nih. Jurus spesialnya adalah Shadow Gallop. Oh, ini kayak yang tadi ya. Jurusnya. Nah, kita bacakan kekuatannya guys. Wow, dia kekuatannya A. Kecepatannya A plus guys. Karena dia kuda dan ninja guys ya. Kecerdasannya B. Keindahannya B plus. Mystikalnya A ya guys ya. Jadi kekuatan utamanya adalah kecepatan guys. Wah, kita save dulu ya. Oke, kita buktikan lagi teori urutan pertama. Oke, apakah real guys? Babi bersama mamut guys. Gajah purba. Oke, langsung aja. Let's go. Oke, semoga ya. Simsalabim. Abrakadabra. Waduh. Saber Snout. 2, 3, 4. Waduh, cuma 4 guys. Ternyata urutan pertama tidak terlalu real ya guys ya. Jurusnya adalah, jurus utamanya adalah Tus Whirlwind. Wadaw. Gading yang berputar. Waduh, mantep guys. Kekuatannya A. Oke. Wow, kecepatannya hanya C guys. Ternyata dia gerakannya lambat ya guys ya. Intelijennya B atau kecerdasannya B. Keindahannya C. Oh, ternyata dia bentuknya tidak terlalu bagus ya menurut game ini. Oke guys. Mystikalnya adalah A ya guys ya. Oke, kita save aja untuk memenuhi koleksi kita ya guys ya. Oke, lanjut. Sekarang adalah teori urutan kedua ya guys ya. Semut urutan kedua dengan wih, burung gagak ya guys ya. Oke, kita jadi apa? Let's go. Oke, semoga bagus, semoga bagus. Semoga bagus. Jadi crown. Oh my god, 3, 4. Oh, cuman 4 ya guys ya, tapi lumayan ya. Bentuknya sangat keren ya guys ya. Nih, jurus spesialnya adalah Precision Pheromones. Dia menembakkan apa nih, cairan-cairan kimia sepertinya guys ya. Kita lihat kekuatannya. Kekuatannya C ya guys ya, karena dia mungkin kecil ya guys ya. Kita lihat. Di sini nggak ada ininya ya, nggak ada ukurannya ya. Kekuatannya C dia guys ya. Speednya juga, kecepatannya cuma B. Tapi dia lumayan pinter guys dibandingkan hewan-hewan yang tadi. Kecerdasannya A dia guys. Dan keindahannya C. Oke guys, cek dulu untuk menemui koleksi kita. Lanjut. Oke guys, kita lanjutkan lagi teori urutan kedua ya guys ya. Gagak dengan kuda ya guys ya. Ini sampai kita dapat yang bintang tinggi lagi ya guys ya. Semoga bagus nih guys. Core Force. Oh my god. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya guys ya. Wadidaw kacau cincau ya guys ya. Kelasnya adalah Legendary ya guys ya. Wadidaw. Ini sih keren banget ya gengs ya. Oke, jurus utamanya adalah Feather Gallop. Wih, keren banget gengs. Oke, kita lihat kekuatannya B, kecepatannya A, kecerdasannya A ya gengs ya. Karena burung gagak itu salah satu hewan cerdas gengs.
Keindahannya B. Oke, mistikalnya A. Oke, kita save dulu. Tidak ada yang spesial sepertinya. Walaupun dia mendapatkan bintang 7 ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi teori urutan kedua. Strawberry bersama wortel guys. Oke guys ya. Berarti ini adalah, dua-duanya adalah buah-buahan dan sayuran. Oke, bukan hewan ya guys ya. Lanjut. Oke, jadi apa? Apakah mereka menjadi hewan ya guys? Kita, wih, caroberry guys ya. 3, 4, 5. Oke, langka ya guys ya. Rare atau langka. Waduh. Ah, dia punya kekuatan spesial, nutrient fusion. Oke. Dia ini menyehatkan ya guys ya. Sepertinya ini untuk dimakan. Oke. Oh, kalau misalkan bukan benda, kalau bukan makhluk hidup atau hewan, dia nggak ada kekuatannya guys. Dia adanya ini, utility A. Oke, utility itu kegunaan ya guys ya. Value atau nilainya B+. Convenience-nya A minus. Oke, keindahannya B. Mystical-nya C. Kita save dulu. Ini kayaknya yang paling tidak berharga nih guys ya. Oke, oke. Lanjut. Teori urutan kedua guys. Ayah dan ibunya. Oke, peret dan rusa. Sepertinya udah tadi ya. Atau belum? Oke, kita coba dulu aja. Kita coba. Jadi apa? Apakah? Lucu sekali. Jadi found red. 4. Oke, hanya 4 saja. Unik ya guys ya. Kemampuannya adalah burrow lab. Wih, dia meloncat ya guys ya. Terus masuk ke tanah kan sepertinya. Kita lihat kekuatannya. Kekuatannya C. C aja nih, biasa aja ya. Kecepatannya cuma B. Kecerdasannya B. Tapi keindahannya A. Dia kan sangat lucu ya gengs. Unyu ya gengs ya. Mysticalnya B. Oke gengs, save dulu. Oke gengs. Gimana gengs ya? Sekarang kita gabungin yang teori ini aja deh. Hewan-hewan berat ya gengs ya. Ikan paus bersama badak gengs. Atau mamut deh, mamut. Ini hewan-hewan besar-besar semua gengs ya. Kita lihat jadi apa gengs. Oke. Lucu banget. Orkomot. 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja gengs. Ultra rare. Spesialnya adalah two strike. Oke, serangan gading. Oke gengs ya. Kekuatannya kita lihat. Kekuatannya A, oke, karena dia hewan-hewan besar semua. Kecepatannya B, dia cukup lambat ya, gengs ya. Kecerdasannya A, karena dia gajah dan ikan paus. Beauty-nya B, mystical-nya A minus. Oke, gengs. Kita lanjutkan. Tadi udah hewan-hewan besar. Sekarang kita hewan-hewan kecil ya, gengs ya. Hewan-hewan kecil adalah semut. Oke, semut dengan apa lagi yang kecil, gengs? Semut semua dengan toke. Oke. Kita lihat jadi apa dia? Semut dengan toke jadi apa? Widih, lucu banget, gengs. Waduh, tapi agak menjijikan ya. Ada cuma 4, gengs ya. Kekuatannya adhesive strength. Oke. Coba kekuatannya adalah cuma B, kecepatannya C, kecerdasannya B. Keindahannya B minus, mystical-nya A ya gengs ya. Nggak begitu bagus, save dulu aja. Oke, sekarang kita akan gabungkan warna yang berbeda ya gengs ya. Panther, warna hitam dengan yang warna putih gengs. Sepertinya ini nih, Borzoi. Oke, kita coba ya. Jadi apakah? Panther dengan Borzoi ya gengs ya. Jadi Panjoy. Oke, Panjoy gengs ya. 5, 6 aja gengs. Ultra rare. Ponjo ini mantep guys. Kekuatannya B plus, kecepatannya A minus, kecerdasannya B, keindahannya A, mystical-nya B. Oke guys, save dulu. Oke, kayaknya kekuatan itu apa ya gengs ya. Kekuatan itu dimiliki oleh badak mungkin ya gengs ya. Badak, oke. Tapi badak tidak begitu cerdas gengs. Yang cerdas adalah yang cerdas dan cepat gerakannya adalah ninja mungkin gengs ya. Coba kita gabung, jadi apa dia? Siapa tahu jadi bintang 10 lagi gengs. Dengan teori menggabungkan kekuatan gengs ya.
Widih, Rinja. Wadidaw, 2, 3, 4, 5. Oke guys, ternyata gak begitu bagus nih teori menggabungkan kekuatan, gengs. Aduh, kita lihat jurus utamanya apa nih. Horn Ambush. Widih, serangan. Serangan ini ya guys ya, serangan cula. Kekuatannya A, speednya B. Kekuat apa? Intelligence-nya cuman B plus, gengs. Keindahannya C, mystical-nya A. Oke, save dulu. Kayaknya yang pinter itu apa ya, gengs? Gagak kali ya. Gagak, oke. Oke, gagak. Oh, gini ya, salah. Oke, kita nggak bisa di-back ya, gengs ya. Oke, api coba, gengs ya. Kita belum pernah pakai api, coba ya. Gagak dengan api, jadi apa, gengs? Crow Fire, oke. Jadi apa? Cinder Crow. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga, gengs. Gak apa-apa, ini lumayan ya, gengs ya. Kekuatannya Ember Burst. Oke, Ember. Ember apa? Ember nih, gengs ya. Kekuatannya B. Speednya A. Kecerdasannya A. Keindahannya B+. Mystikalnya A. Oke, gengs. Save. Kita bikin lagi yang lain, gengs ya. Sampai dapat bintang 10 lagi, gengs. Gimana kalau es campur api, gengs? Dua elemen yang berbeda, yang saling bertolak belakang, gengs. Api. Oke. Jadi apa? Wih, Frost Flame, gengs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, guys. Divine. Oh my god, keren banget, guys. Jurusnya adalah Thermal Equilibrium. Mantep jiwa, gengs. Wadidaw, kacau cincau ini. Oke. Kegunaannya A, nilainya A+, convenience-nya B, keindahannya A, mystical-nya A+, guys. Oh, gengs, lihat mystical-nya A+, gengs. Keren banget ini. Oke, kita save dulu. Oke. Kira-kira kita harus bikin apa lagi ya, gengs ya? Wih, keren mantep jiwa, gengs. Oke, gimana kalau misalkan yang hitam dengan yang hitam, gengs ya? Oke, Crow dengan Ninja, gengs ya. Ini dua-duanya sangat pintar, dua-duanya berwarna hitam, dan dua-duanya cerdas, gengs. Kita lihat ya, jadi apa mereka? Crow dan Ninja. Oke, gengs. Apakah ini udah pernah? Kayaknya belum ya, gengs ya. Wih, Ninja Fan, gengs. Wih, keren banget gambarnya. 4, 5, 6. 6, gengs. Ultra rare, mantap. Wadidaw, kacau cincau, gengs ya. Jurusnya apa tadi? Shadow Step. Widih, langkah bayangan, gengs ya. Kekuatannya B minus, kecepatannya A. Ini nih, kecerdasannya A plus, karena dua-duanya cerdas, gengs. Keindahannya B, mystical-nya A. Kita save dulu, gengs. Oke, lanjut teori apa lagi nih, gengs, yang kita akan pakai ya, gengs ya. Coba kalian ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Oh, kita lihat ke bawah nih. Ini masih ada yang kekunci, gengs. Ini dibukanya gimana? Oh, kita setelah 3 jam berlalu, ini akan kebuka, gengs. Oke. Berarti kita masih banyak binatang-binatang yang lain, gengs, yang bisa ditambahin ya, gengs, ya. Oke. Gimana kalau misalkan elemen-elemen kita kasih ya, gengs? Oh, gini. Anjing kita belum pernah pakai, guys. Ini anjing pesek ya, gengs, ya. Si Pak nih, kita tak kasih es aja. Pak kasih es ya. Oke, Pak kita kasih es. Akan jadi apa, gengs? Kita lihat. Simsalabim. Oke. Polar Pak. 2, 3. Oh, cuman comon doang, gengs. Kekuatannya Frosty Snort. Hah? Jelek banget. Kekuatannya cuman D, guys. Speednya C. Kecerdasannya B. Beauty-nya B. Mystikalnya AD, cuma menang mystical doang, gengs. Oh my god. Oke. Apalagi ya, gengs ya? Tadi yang hitam tambah yang hitam jadi keren-keren ya, gengs ya? Coba kita ini. Oke. Semut tambah panther jadi apa, gengs? Oh my god. Jadi antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, guys.
Ah, cuma 9, gengs. Tapi mantep, gengs, ini. Divine, gengs. Mantep, ya. Kekuatannya apa tadi? Seismic Pounce. Oke, mantep, keren. Mantep jiwa, gengs. Kita lihat. Kekuatannya A+. Mantep. Kecepatannya B. A. Waduh, udah kuat ya, cepat ya, gengs. Kecerdasannya B+, lumayan nih, gengs. Keindahannya A-. Iya nih, keren banget warnanya hitam. Mystical-nya A+, gengs. Ini harusnya dapat bintang 10 dong, ya. Oke, kita save ini. Jangan sampai nggak di-save. Oke, guys. Sejauh ini adalah... si Antera ini adalah yang paling kakak favorit ini, gengs, ya. Kalian favorit yang mana, gengs? Oke. Apalagi ya? Kira-kira teman-teman ada punya masukan nggak ya? Kakak sih penasaran dicampur-campur elemen gitu, gengs. Gimana kalau... si Ferret juga belum pernah nih, gengs. Ferret dicampur... dicampur api coba, gengs, ya. Jadi apa nih? Oh, ada T-Rex! Kita belum dapet T-Rex, ya. Ih, lucu banget. Fire Whistle. Oh my God, 4. 5. 6. Oke, 6. Lumayan, gengs. Kekuatannya adalah... Flame Ferocity. Oke, ya, gengs, ya. Kekuatannya B, kecepatannya A, kecerdasannya B+, keindahannya B-. Oh, ini harusnya A nih keindahannya nih. Lucu banget. Mystical-nya A+. Oke. Kita save. Guys, gini. Tadi api udah, Ferret. Coba kita sekarang Ferret campur S ya, gengs, ya. Oke, S mana S? Oke, ini. Apakah menjadi... sama seperti dengan api tadi. Coba kita lihat ya, kita lihat ya. Ih, Chilming namanya. 3, 4, 5, 6, 7. Legendary, mantap guys. Frost Leap, wih, lompatan. Lompatan beku, special ability-nya. Mantap gengs ya. Waduh, kekuatannya B-. Kecepatannya A+, nih. Set. Wih, kecerdasannya B+. Beauty-nya A-. Mystical-nya A. Wow, keren. Oke. Gimana guys, gini. Kita teori elemen ya, gengs, ya. Ini toke dicampur api dulu, nanti toke dicampur es ya, gengs, ya. Oke, kita teori elemen. Teori elemen jadi apa? Jadi Gekiferno. Oke, lumayan 4. Oh, cuman unik doang, gengs. Apakah kalau dicampur dengan es dia akan menjadi lebih bagus, gengs? Kita pilih ya Gecko lagi campur es. Apakah bintangnya lebih dari 4, gengs? Kita buktikan. Mana yang lebih bagus, es atau api, gengs? Kita buktikan. Oke. Chilltail. Wih, keren banget. 3 4. Ternyata bintangnya sama, gengs. Apakah ini teori elemen bintang 4 aja, gengs? Oke. Kita pilih yang lain ya, gengs, ya. Nih, kita ikan paus campur api. Oke. Bisa lebih dari bintang 4 nggak? Coba. Boom. Pyrowell. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 legendary, gengs. Wih, mantep Pyrowell. Kita bacain jurus utamanya apa? Flame Surge. Wih, dia jurusnya api, gengs, walaupun dia ikan paus. Oke, kekuatannya A, kecepatannya B, kecerdasannya B+, beauty-nya A-, mystical-nya A+, gengs. Ih, keren banget deh. Oke, sekarang ikan paus campur es ya, gengs, ya. Oke, ikan paus campur es. Oke. Apakah mendapatkan bintang 7 juga? Kita lihat. Oke, gimana? Frosted Fin. Wih, di 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my God, gengs. Teori es lebih bagus daripada api. Ternyata real, gengs. Widih, jurus utamanya apa nih? Frost Wave. Wih, gelombang beku, gengs. Waduh, kekuatannya B, kecepatannya A, kecerdasannya A+, beauty-nya B+, mystical-nya A. Oke, gengs. Apakah ini teori es lebih bagus dari api? Kita buktikan lagi di monster selanjutnya, gengs, ya. Oke, let's go. Oke. Kita buktikan di mamut ya, gengs, ya.
Mamut itu kan hewan di salju, gengs. Kita mulai dari api dulu deh. Kira-kira akan berapa kan bintang berapa? Oke, apa yang akan terjadi? Mamut campur api. Wih, flame mode. Wih, keren banget. 4, 5. Oke, 5 aja. Rare atau langka ya, gengs. Jurusnya adalah Pyrotas. Ini kita nggak perlu bacain kalau misalkan di bawah bintang 7 ya, gengs. Langsung aja kita save. Langsung aja mamut lagi. Lalu S, apakah akan lebih dari bintang 5? Kita buktikan teori S lebih bagus dari api. Oke, gengs. Oke, kita lihat. Jadi glassy mode 3 2 3 4. Ah. Ternyata enggak bagus dari api, gengs. Ternyata teori S lebih bagus dari api ternyata salah. Wow, wadidaw, kacau cincau, gengs. Waduh, kita 10. Oke. Waduh. Gimana kalau tadi si binatang, sekarang kita pilih ninja, gengs ya. Ninja campur es ya, gengs ya. Api dulu. Apakah dia akan menjadi Sasuke, gengs? Kita lihat. Ya, ninja api. Flamurai. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ultra rare. Oke, sangat langka. Jurusnya Fire Shuriken ya, gengs ya. Kekuatannya B min, kecepatannya A, kecerdasannya A minus, keindahannya B, mystical-nya A plus. Oke, gengs. Campur dengan S yang sekarang ya, gengs ya. Oke. Kita campur S ya, gengs ya. Kita lihat. Jadi apa? Jadi apakah? Ini udah kan? 4, 5, 6. Oke, ternyata sama ya, ultra rare juga. Ini kayaknya udah deh. Frosty Shuriken. Oke. Kekuatannya B plus. Oke. Ini kayaknya udah. Oke. Tadi kan udah hewan ya, gengs ya. Sekarang kita buah-buahan campur elemen, gengs. Strawberry campur api. Apa yang terjadi, gengs ya? Strawberry campur api jadi apa ya? Jadi Strawblaze. 2, 3, 4, 5. Oke, sangat langka, guys. Langka doang. Flaming Harvest ya, gengs ya. Oke, sekarang kita yang campur es. Strawberry campur es. Jadi apa? Prok. Jadi apa? Prok. Freezeberry. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7, gengs. Oh my god, ternyata ini teori S lebih bagus. Itu ternyata real juga ya, gengs ya. Mantep ini. Ini kemampuannya kalau kita pakai menjadi Frosty Sweetness. Widih. Kemanisan yang beku ya, gengs ya. Oh, ini A, B+, C, A, A-. Wih, keren juga, gengs. Oke, gengs. Kakak rasa cukup ya, gengs ya. Kita satu lagi, nanti kalau satu lagi udah selesai, kita tunggu 3 jam lagi, nanti kita akan bikin video dengan binatang yang lain ya, gengs. Ini ada yang seru-seru nih, ada ikan paus, ada ikan hiu, tuh lihat tuh, ada orang utan, ada monyet, ada Ilham, ada Farel. Wih, mantep, gengs ya. Kita lihat aja nanti. Oke, gimana kalau kura-kura dulu deh. Ini terakhir ya, gengs ya. Kura-kura campur Panther ya, gengs ya. Ini lambat dan cepat nih. Kira-kira jadi apa nih, gengs ya? Ini terakhir ya, gengs ya. Kita lihat. Cepat dan lambat. Jadi apa nih, gengs? Lihat, gengs. Wih. Panturtle. Wih, gila, gengs. Ih, mantep parah. Wih, rare ini, gengs. Waduh. Mantep, tapi ini bagus banget nih bentuknya. Waduh. Keren nih kalau dipelihara, kalau ada bagus banget, gengs. Dia suka makan ikan, kekuatannya B. Mystical-nya A, teman-teman. Oke, gengs ya. Sampai sini dulu videonya. Nanti kita lanjutin kalau udah kebuka yang lain ya, gengs ya. Nih, kakak mau kasih lihat nih. Yang lain yang belum kebuka tuh, ada banyak banget yang bagus-bagus. Tuh, liatin ada yang lucu juga. Wah, ada astronot, gengs. Tuh, ini belum terbuka, gengs. Penguin, waduh. Oh, puffin, bukan penguin, sorry. Hah, ada robot, gengs. Wih, nggak kebayang nih kerennya gimana. Oke, gengs ya. Jangan lupa makanya di-subscribe dan jangan lupa ditekan tombol like-nya dan juga
tombol loncengnya dipencet ya gengs ya, supaya kalian gak ketinggalan nih video selanjutnya, karena makin seru nih ya. Oke gengs, oke sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Bye bye teman-teman. Oke, thanks for watching. Dah.